dorong menyiksanya. Dorong menyemaikan mendam pada kantin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Ente harus seperti pria-pria jantan. Harus jantan. 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 Maco. Maco. Wibawa. Wibawa. Suara jangan kemar-kemar kayak banci kaleng. Hah? Coba. Halo, selamat malam, Mincer. Halo, selamat malam, Mincer. Ah, kurang. Lo buang gak sama ini? Pertarungan perempuan janda. Gimana sih perawat tua ini? Masuk. Tidak mungkin sampah saya. Situ lihat tidak saya taruh sampah. Situ lihat pakai mata. Tidak kan? Ya berarti sampah situ. Oh, jadi lo gak mau buang sampah ini? Ntar gue bikin perkara nih. Eh, bikin aja perkara. Saya tidak takut ya. Saya kasih tahu. Saya orang Cirebon. Takutnya cuma sama tentara. Oh, jadi... Oh, nih, dia nih perkaranya. Hati-hati dong, Jun, kalau bawa motor. Mat, ini standarnya nggak beres, Mat. Ini harus cari batu, Mat, buat ngeganjel. Diganjel? Iya. Ya Allah. Ini aja ya. Ya, di sebelah sini. Ini digimanain? Dipapak. Ini diganjel. Oh, yang bener, Jun. Deh. Nggak apa-apa juga digituin, ah. Nggak. Jun, gue jalan ke sana ya, ke toko buku sana. Ngapain? Mau cari buku-buku? Pasti ente mau nyari mukinya sisi tujuh bayi dah, ya kan? Ya gitu deh, tapi di samping itu gue sekalian nyari buku-buku elektronik bekas. Buat apaan? Ada aja. Yaudah, ente kesini lagi ya. Oke. Ditungguin lo. Yoi, dah. Hati-hati. Nggak ada yang lihat. Udah yuk cabut yuk, cabut yuk. Kenapa bang? Ah, kau apa pula yang kau cari tuh? Dari tadi ku perhatikan, sudah 2 jam. Obol-obol lah semua barang dagangan aku. Laku tidak, robel lah semua itu nanti. Satu nyariin ini. Apa itu, apa itu? Hah? Siti Jubaidah. Abang punya enggak? Gak jelas tentang dia. Bah, ini kan si cantik Siti Jubaidah. Penyedang udah terkenal itu. Abis dari tadi si abang cuma korek-korek kuping. Ih, sambil lu. Sebentar ya. Cepet bang. Cepet dong bang. Abang gimana sih lama amat. Keret kali kau. Bentar. Ah. Semua ada di sini, ada semua. Kau tengok saya sendiri tuh. Itu. Gambar Siti Jubaidah masih dalam perut mamanya itu. Ah. Sampai dia sudah keluar lah. Kau tengok itu semua itu. Ada itu. Berapa semuanya nih bang? Buat kau, aku kasih diskon lah. Semuanya kau borong saya 5 juta.
Ini kan barang-barang udah kadaluarsa majalahnya. Kau kadaluarsa, kau bilang Siti Zubaida itu tak pernah kadaluarsa. Majalah saja kadaluarsa. Bang, biar dibayar berapa kau? Hah? 20.000 kalau enggak mau ya udah. Nih. 20.000 kata kau. Kau ini muka kau saja ganteng. Kantong kau kosong melompong. Mau enggak? Ya sudahlah, kau ambil aja itu. 20.000. Nih. Makasih ya. Makasih kau bilang. Cowel-cowel lagi kau. Gila kau. Mat. Durun, dapat. Dapat banyak. Dibeda semua, Mat. Ember. Gua kira lu sendirian. Ternyata masih Oon ini. Ente jangan gitu, Gi. Gini-gini sahabat baik aneh nih. Ups, sorry keceplosan. Habis ngeborong majalah sama Mat. Iya. Boleh gua lihat enggak? Ini cuma majalah bekas kok. Sebentar aja, masa enggak boleh? Thank you. Siti Jubaidah. Lo kok suka sih sama dia? Nyokap gue aja gak suka. Orang kan beda-beda, Nggi. Tahu Nggi, selera orang kan beda-beda. Ente semua suka musik rock. Ane suka yang di dalam rock. Ente juga semua suka musik blues. Ane apa lagi suka yang di dalam blues? Ane ini berdua suka musik dangdut. Iya, Mate? Burung onta, bukan masalah musik rock, musik dangdut, atau musik blues. Gue juga nggak tahu nyokap gue benci banget sama dia. Gue tahu. Ya udah kalau nggak suka balikin aja. Ya udah, gue juga nggak butuh nih. Ah, cabut. Maafin si Anggi ya. Emang orangnya suka kayak begitu, tapi hatinya baik kok. Ya. Dun, tadi gue baca di koran. Katanya jam 2 siang ini ada jumpa fansnya Siti Zubaida. Sekalian show-nya dong. Nanti mau nonton? Yuk. Mat! Ya Allah! Ya ampun, Mat! Ya Allah! Motor aneh rebahan di sini, Mat! Pada begini sih, Drun. Joknya tepat. Lampunya juga. Ya Allah. Gimana dong, Mat, kalau Bang Japro sampai tahu, Mat? Aduh, siapa yang bikin begini? Kayaknya gue bakal jadi almarhum beneran nih. Mat. Tanya di ayah tuh, kali aja dia tahu. Bang, Bang tanya Bang, Abang tahu gak kok motor Ani bisa kayak begini Bang? Hancur lagi Bang, kenapa ya Bang eh? Kita pulang aja deh, kayaknya dia segila deh. Orang gilaan kalau jawab pasti gak bener. Yuk. Tunggu Mat. Digila apa mabuk ya? Tapi kok dia ngeliatin motor kita terus? Pasti dia tahu penyebabnya apa. Dimana-mana wanita emang kejam. Perhati otoy aja yang boleh disakitin. Tapi motor ini juga. Yang gak salah, gak dosa, disakitin juga. Eh! Lo jangan sakitin motor ini lagi ya. Dia udah lama menderita. Kalau enggak gue beri. Salaman. Salaman. Cium. Cium. Enak. Mau nambah? Terima kasih om. Lain kali aja bang. Oh sayangku. Gue sempat. Lo ngimpi apa lo Drun? Gak tahu Mat. Tapi yang pasti tadi pagi Ani keramas. Lu tuh ya, nggak jauh dari situ. Mat, Mot. Udahlah kita pulang aja yuk. Nanti kita disosor lagi. Sangat belum.
penggemar fanatiknya Siti Jubaidah. Pada ngantri sama kente. Masuk itu. Bisa saya periksa isi tas Anda? Boleh, Mbak, periksa aja. Untuk apa lontong dan pisang goreng ini? Ya buat dimakan dong, Mbak. Saya tuh dibekelin sama nenek saya, kata nenek saya supaya saya nggak belanja dan nggak jajan di jalanan. Apa mungkin di dalam pisang dan lontong ini ada bahan peledak? Bisa saya periksa? Periksa aja nih, Pak. Tawas, Mbak. Cuma alat elektronik. Iya. Ya, boleh masuk. Belah, asik. Makasih ya, Pak. Asik. Tunggu. Apa yang saudara bawa? Sama pisang ke teman aneh. Bisa saya lihat? Hah? Mbak mau lihat pisang aneh? Jangan, Mbak. Ntar lo berdua kagak bisa kerja, pingsan. Pisang aneh impor dari Arab. Nah, apa ini keras? Halo? Tanya telepon lagi ya. Ani lagi diperiksa sama dua hari. Seger-seger bener. Ya, tak gue ceritain yang seru-seru. Oh, cuma handphone. Ya, yeah. Silahkan masuk. Tapi waktu saya periksa tadi, ada tegangan yang sangat keras, Pak. Mana yang kagak mau ada tegangan yang keras kalau situ berdua yang periksa, ya? Eh? Untung nggak meletus. Berantakan, repot, berebut. Anda semua pada hari ini ya. Oke, gimana goyangannya? Oke, mau digoyang lagi? Sebelum Beda goyang lagi untuk Anda semua, Beda mau kasih hadiah. Mau dikasih hadiah sama Beda? Hadiah mau tahu apa? Saya mau kasih cium. Asik. Saya mau kasih goyang tinggi. Tapi harus tertib ya, jangan dorong-dorongan. Oke, siapa duluan ya yang saya mau panggil? Saya. Somat, Somat. Padrak. Amankan panggung depan. Ruangan ini sudah sumpek, padat, panas. Bisa-bisa busuk lagi. Ayo, segera. Donek, Ali, ayo, ayo.
Sebentar ya, Mbak. Saya panggilin panitianya. Aduh. Mbak, sabar, Mbak. Emang panitianya bego. Masa artis kaki ini pakai begini, Mbak? Iya, mana, Mbak? Panggil ya? Iya, iya, panggil. Mbak, pakai begini, Mbak. Panggil! Yang, gak kenapa-napa kan, Yayang? Yayang kan gak apa-apa, Yang. Mbak, ini panitianya, Mbak. Hei, pergi! Hei, kalian ini punya etika gak? Tahu tata krama gak? Dasar penggemar kampungan. Hei, keluar! Mana orang yang tadi? Mana orang yang tadi nolong saya? Malaman dari mana? Aduh, jadi gini sih. Mana sih tadi? Mana pahlawan yang tadi? Mana? Tosi! Mau kemana saya ikut? Tosi kita ikut, diam sini! Udah nolongin. Tapi kenapa gue malah diusir? Kan gue pengen kenalan sama Deda. Gue yang untung, Mat. Belum sempet kenalan dan megang-megang. Bening bener. Kayak air mineral. Megatel sih. Bo ngimpi nih gue ntar. Mas! Bang! Mat! Kamu yang nolong saya kan? Iya, yeah, bener. Kita berdua. Sama fans ya? Ya ampun. Keluar lagi. Nanti kuat, Mat, keluar sampai dua kali. Sebenarnya saya ingin ngobrol panjang lebar loh sama kalian berdua. Sampai lupa bilang makasih. Makasih ya atas pertolongannya. Oh ya, kamu tinggal di mana? Saya... rumah susun Kemayoran. Tepatnya Blok A5. Blok A5? K. K5. Oh, iya, iya. Kapan-kapan boleh dong saya main ke rumah kamu. Oh, jangan kan main. Nginep juga boleh. Ada kasur sisa. Nama kamu siapa? Saya Somad. Somad. Oke. Ini? Ini Badrun. Ya udah. Nanti kapan-kapan saya pengen main ke rumah kamu ya. Saya harus... itu dulu. Gak enak dilihat, Pak. Mbak, kenang-kenangan dari saya. Belepotan tuh. Oh. Kenang-kenangan. Ya udah deh, gitu aja ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.